Memasuki hari ke-12 penerapan PPKM, dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang mencapai 3 digit perharinya, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengindikasikan adanya perpanjangan dan perubahan pola penerapan pada PPKM. Rizal mengungkapkan bahwa ada kemungkinan PPKM akan diubah pola penerapannya yang ditujukan pada perkantoran, swasta, dan lingkungan, karena berdasarkan data banyak kasus terkonfirmasi dari klaster perkantoran dan lingkungan. Dirinya juga menambahkan adanya kemungkinan relaksasi bagi para pelaku usaha demi menstabilkan perekonomian warga. Namun formula yang akan diterapkan masih dalam kajian. Hal ini tentu saja membawa angin segar bagi pelaku usaha kecil yang mendapatkan pukulan cukup keras dalam masa penerapan PPKM. Tim Liputan Metro Siena Balikpapan melaporkan.